Ibu Ratu Ageng Rekawati. Selamat hati. Berjuang bersama Bunda Reka. Semua bersama Bunda Reka, ayo berjuang bersama Bunda Reka. Banten harus berubah, harus lebih maju dari yang sudah-sudah. Banten harus berubah, harus lebih hebat dari yang sudah-sudah. Kuatkan tekad di dalam hati. Sama Bunda Reka. Programnya juga oke, punya niat paling paten, ingin memuliakan Banten, ingin selamatkan Banten. Makanya dari itu, jangan bimbang dan ragu, mari kita bersatu, bersatu untuk berjuang bersama Bunda Reka. Berjuang untuk Banten, berjuang untuk kita semua. Sambil menunggu persetir menurut peluru Bapak, Ibu, dan Kuek depannya tersilakan untuk dicicipi. Kalau Ibu Ketua Tim Penjaringan Baca Wagu dan Baca Buk Provinsi Banten 2024-2029, yakni Ibu Hajah Dr. Nus Hajah Mufliha MSc beserta dengan tim, wabil khusus kepada Ibu Hajah Ratu Ageng Rekawati KD SEME sebagai calon bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur, atau ucapan selamat datang bakal calon oleh ketua panitia, yakni Ibu Dr. Hajah Mufliha MSc. Alhamdulillah wa bi kulli niyatin shalihah. Ibarakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Penjaringan. Dipersilakan pada Ibu Dr. Randa Hajah Mufliha MSc untuk menyampaikan sambutan.
berdiri apa duduk ya? Katanya kalau nggak berdiri bukan berdiri. Saya terobat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Neng aja ya, boleh ya Neng ya? Karena kebetulan ini seusia dengan anak saya, lebih cepat menantu saya. Jadi Neng ini nggak kenal Pipit ya? Itu menantu saya. Saya ngomongnya di atas. Jadi Pipit Fitriani itu nanti saya. Kayaknya teman sekelas kuliah ya. Makanya sama adiknya Neng. Kalau Pak Haji Patri tadi manggilnya Bunda. Kalau saya manggil Bunda nanti saya dipanggilnya Neng. Ya alhamdulillah bisa ketemu. Kalau pengen Bunda masih bisa ya. Jadi alhamdulillah semua yang ada di sini berada berkahkan dan insya Allah ini juga berkat barokah dari Allah Subhanahu Wataala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Salam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah dan mendapatkan syafaat dunia. Ibu bapa yang saya hormati, Ibu khusus Neng Ratu, Abu, Reka Oki, alhamdulillah. Ini saya tadi sudah ditolak oleh MC untuk mengucapkan selamat datang atau mengucapkan syukur. Alhamdulillah dan ke rumah besar umat Islam yang bernuansa hijau P3 Provinsi Banten, mudah-mudahan ada kesejukan di hati kita sehingga tidak hanya untuk urusan karena mau menjalankan formulir saja, tapi insya Allah silaturahmi ini sudah terpatri jauh di lubuk hati kita sehingga jangan ada bahasa ini pertemuan pertama dan terakhir, tapi ini merupakan awal yang baik buat kita semua untuk menuju ke sana. Ya, kemudian yang ketiga, tentunya kami juga atas nama panitia memohonkan ucapan maaf beribu maaf. Pasti banyak kekurang. Baik penerimaan ya dari mereka ya atau senyuman kita. Tapi bukan berarti kalau panitia atau keluarga besar P3 kurang tersenyum, berarti lebih sedikit. Tapi ini sudah maksimal. Kemudian kalau sembuhannya minimalis adanya ini, itulah memang ya ada seperti ini. Insya Allah bukan untuk makanannya, tapi kita berdoa inilah keberkahannya. Jadi beda ya makanan itu tidak, tapi ini adalah keberkahan. Kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi hari ini niat baik seorang ratu yang akan membawa bangunan ke depan mudah-mudahan dimudahkan mendewasakan kita mungkin antara Pandeglang, Lebak, Serang dan sebagainya mungkin punya karakteristik tersendiri dan mudah-mudahan seorang ratu ini sudah bisa memahami karakteristik masing-masing daerah karena ini harus menguasai keraban kabupaten kota. Mengundangkan insya Allah bismillah tidak ada kata sulit kalau meminta ada kemauan menjaga wajah barangkali begitu itulah barangkali sekedar sekapur ciri ucapan selamat datang atas nama panitia buat Neng Ratu Ageng dan juga timnya mudah-mudahan timnya selalu kompak dan insya Allah selalu dimudahkan. Ratu Ageng Rekawati Kade SEMN dipersilakan. Saya dianggap hari
anak, saudara, keluarga, dan sangat nyaman berada di sini. Saya pas baru masuk dalam di sini, Masya Allah, pas Timur Tengah, jadi saya berasa ada di Masjid Al-Haram. Memberikan tenang, kedamaian ada di diri kita, tapi saat hati kita tenang, saat hati kita damai, itu semuanya hilang. Mau secapek apapun. Jadi buat saya, nilai poin yang diajarkan pada saya dari Partai P3 luar biasa, kebanggaan buat saya, beri tepuk tangan yang luar biasa. Dan demokrasi yang memiliki sejarah panjang, yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman, keadilan sosial, tentunya perakyat. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa sama-sama saling bersinergi, berpegangan tangan dengan satu tujuan untuk menjadikan Banten Badatul Thayyibatul Wabarakatuh. Tentunya ini hari yang luar biasa. Balikah formulir pendaftaran kepada Partai P3. Ibu Haja Natoken, juga sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dari bayi rumah P3 itu. Bapak Ibu hadir satu persatu, tapi insya Allah tidak ada niatan saya untuk tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya khusus kepada senior, para guru, para orang tua saya, para kiai, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak terkecuali rekan-rekan kemudiannya sama saya hormati sekaligus semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat hidayah serta inayah-inayah alhamdulillah di siang menjelang, di pagi menjelang siang ini kita sekalian masih bisa bersilaturahmi, masih bisa menerima atau menerima kedatangan seorang putri terbaik Provinsi Banten sekaligus sudah calon gubernur Provinsi Banten, Ibu Haja Natoken, yang kemudian yang takut kita sama-sama syukuri. Alhamdulillah bahwa pada saat siang hari ini kita sekalian masih dalam keadaan sehat malam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan hingga kita selaku umatnya, hingga kita selaku pengikut ajaran-ajarannya. Insyaallah biyaumil akhir nanti kita semuanya ini insyaallah akan selalu mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan sekaligus selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontestasi politik Pilgub Provinsi Banten ini kami sangat menyadari. Karena P3 di tahun 2024 ini hanya mendapatkan 4 kursi. Sementara untuk maju menjadi calon gubernur Provinsi Banten dibutuhkan 20 kursi. Di samping rasa syukur dan terima kasih sekaligus apresiasi kami, kami berharap ya Ibu sudah bersilaturahmi, sudah menjalin komunikasi, membangun sinergitas dengan partai-partai. Karena apalah gunanya P3 mendukung ini misalkan kalau partai-partai yang lainnya belum. Dengan dasar itu saya punya keyakinan Ibu biapa dengan keibuan Ibu, dengan kepiawaian Ibu, saya yakin banyak mudah-mudahan partai yang berafiliasi sehingga membantu dalam rangka menyukseskan itu harapannya. Dan tentu perlu juga saya laporkan Bunda, di P3 tidak sengaja lumit partai lain mungkin. Kita kepengen mengedepankan sebuah kekeluargaan sesuai partai kita. Kita kepengen juga membentuk sebuah kebersamaan dalam rangka pembangunan. Maka partai kita namanya partai bersama pembangunan. Jadi kita punya kewajiban untuk membentuk persatuan itu. Bunda, kami sadar, kami dengan kehadiran Bunda belum bisa memaksimalkan yang terbaik. Ya kami bisa hanya ngobrol bareng,
ketawa ketiri bareng karena capek. Bunda mungkin lebih capek dari Haji Badri, dari saya. Kalau saya mau ikhtiar cuma di Kota Serang, ya cuma kecamatan. Bunda itu 8 kabupaten kota, 12 juta penduduk Provinsi Banten, hampir 13 juta. Bayangkan, tapi saya berharap jaga kesehatan Bunda, terus ikhtiar, tanamkan sebuah keyakinan, kesempatan, mudah-mudahan dilakukan dari sebuah keyakinan, apapun cita-cita Ibu, ya tentu pada akhirnya Ibulah yang direstui dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, P3 mengapresiasi, P3 akan melanjutkan apapun permohonan dari Ibu, mudah-mudahan kita semuanya sesuai apa yang tadi disampaikan sama Bungo, silaturahim ini, bapak-bapak semua di sini cuma duduk-duduk, tidak bisa menjamu terbaik, tidak bisa mempertemukan terbaik, berangkat dari sebuah kehilapan kekurangan kealpaan kami keluarga besar P3 Provinsi Banten, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdina shirotol mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi fi sabilil haq, wallahu musta'an wa aqumil hukm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratu Ageng Rekawati, selamat berhati. Ibu Ageng Ratu Ageng Rekawati, selamat berhati. Sekali lagi, Ibu Ageng Rekawati, selamat berhati. Terima kasih. Ibu, ini ketiga harus saya jelaskan dan sudah berapa partai Ibu? Alhamdulillah, semua pembicaraan partai kita ada. Saya datang ke sini ke P3 untuk mengembalikan populer dan apabila diterima dengan sama dan baik untuk keluarga besar. Kenapa Bu memilih P3 Bu? P3 sama-sama ingin berjuang demi bangsa dan P3 ini adalah salah satu partai yang menjunjung tinggi demokratis yang memiliki sejarah memperjuangkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat yang banyak sekali berkontribusi untuk Indonesia juga, terutama untuk Banten juga. Yang ini sudah ada sinyal dapat rekomendasi Bu tadi? Insya Allah di P3 ini kalau niatnya untuk kebaikan, sama-sama membangun Banten, pasti diapresiasi dan insya Allah diberikan rekomendasi. Jadi respon dari ketua juga seperti ini? Insya Allah. Setelah ini nanti akan kemana lagi? Setelah ini insya Allah saya mau silaturahmi ke PKS. Berarti ini penyerahan ya? Siapa untuk misi-misi di PKS ini? Maksudnya? Misi-misi di untuk PKS yang berusaha. Misi-misi? Maksudnya yang punya visi-misi dari Ibu? Oh, visi-misi dari saya. Visi-misi dari saya, ya tentunya semua bakal calon gubernur memiliki visi-misi yang baik, yang ingin mensejahterakan masyarakat. Dan kita harus mengapresiasi semuanya. Dan saya memiliki keinginan, kalau visi-misi semuanya sama, ingin mensejahterakan masyarakat dan menjadikan Banten lebih maju, lebih modern. Dan yang harus kita tangani sekarang, banyak sekali pengangguran di Banten dan Banten termasuk salah satu tingkat terbesar pengangguran, tingkat tertinggi untuk kemiskinan dan tingkat tertinggi untuk masyarakat yang tidak bahagia. Dan itu karena apa? Karena banyaknya pengangguran dan ketimpangan sosial. Nah ini kan PR besar kita dan butuh kerjasama yang baik, butuh partisipasi masyarakat juga yang sama-sama ingin membangun Banten, sama-sama ingin menjadikan Banten ini lebih baik, lebih sejahtera, dan mudah-mudahan impian kami ini bisa dihukum sama masyarakat Banten yang sama-sama saatnya Banten menjadi daerah yang sejahtera. Berjuang bersama Bunda Reka. Niatkan dalam hati dari sekarang.